Pabrik gula Kebon Agung ini merupakan salah satu pabrik gula yang cukup terkenal di wilayah Pakisaji, Kabupaten Malang, dan memiliki sejarah panjang dalam industri gula di Indonesia yang bahkan masih bertahan hingga masa kini. Pabrik gula Kebon Agung dimulai pada masa kolonial Belanda. Pabrik ini didirikan pada tahun 1830 oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah perusahaan NV Kultur Maat Capij Kebon Agung. Pada masa kini, pabrik gula Kebon Agung terus beroperasi sebagai salah satu pabrik gula penting di Jawa Timur. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pabrik ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan menjadi bagian dari industri gula nasional.